bahwa ada seorang Belanda menentang perlakuan terhadap bangsanya itu. Itu timbul kesadaran melalui Mata Tuli. Konservatif yang ingin mempertahankan kekuasaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Namun di lain pihak, novel ini telah membuka mata kaum politisi di negeri Belanda tentang kebobrokan yang terjadi di daerah jajahannya. Buku ini pula yang mengilhami perubahan politik penjajahan Belanda melalui politik balas budi atau politik etis. Politik etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi lewat program pertanian, irigasi, kesehatan, dan pendidikan. Politik etis ini kemudian menjadi bumerang bagi pemerintah Belanda karena kemudian menyulut kesadaran bumi putra untuk bergerak menentukan nasib sendiri yang kemudian berwujud pada kemerdekaan. Yang nantinya akan berubah menjadi gelombang salju yang besar yang nantinya akan mampu merobohkan istana yang penuh kepalsuan, gedung-gedung yang dihuni kaum munafik. Tatanan negeri ini sudah hancur, anakku. Seorang politikus tidak mengenal Mata Tuli, praktis tidak mengenal humanisme, humanitas secara modern. Dan politikus tidak mengenal Mata Tuli bisa menjadi politis kejam. Pertama, dia tidak kenal sejarah Indonesia. Dua, tidak mengenal humanitas, humanisme secara modern. Dan bisa menjadi kejam. Apakah orang politikus sekarang, kini, mengerti Mata Tuli? Saya yakin para politikus sekarang tidak membaca apa-apa. Tidak membaca apa. Sudah kau cabut. Janganlah surut. Janganlah bicara soal menang dan kalah. Sebab menang dan kalah hanyalah menjadi revolusi.